Nagayos man, nagayos. Oy, tuwis. Oh, ang racing. Dodge! Hajar! Sneaker lagi, itu na! Let's go in aja lah. Wow, wow, wow. Apa tuh, apa tuh? Salah timing. Assalamualaikum, hai semuanya. Selamat datang di channel Menzen. Hari ini kita masih main Elden Ring ya guys. Setelah kemarin kita udah ngelawan Schedule 3 Avatar guys. Jadi di situ tuh ada 3 kali, ada 3 pace ya. Dimana di pace yang terakhir itu dia punya serangan nuklir guys. Wah oh, kacau, untung kita bisa melewatinya guys. Hari ini lanjut. Masih di Shadowkeep ya. Ada satu bos yang masih ketinggalan di daerah sini guys, yaitu si Commander Gaius. Nah itu kabarnya juga salah satu bos yang sulit untuk ditaklukkan guys. Nanti kita coba aja sesusah apa sih si Commander Gaius ini. Naik ke atas kita. Kemarin tuh gue pakai buat ngelawan si apa Schedule 3 Avatar pakai ini guys, Dragon Great Sword Katana ini keren banget sih. Awalnya sebenarnya pakai Naga Kiba ya, cuman kayaknya buat damage gede itu kan harus ngarah kepalanya tuh, susah banget kalau pakai Naga Kiba. Kalau pakai ini enak guys, nyampe gitu ke kepalanya si Schedule 3 Avatar ya. Somber Smithing Stone 9. Wih, mantep juga. Nice, ada Grace di sini. Oke, lanjut. Persiapan di depan tuh ada si kerudung merah guys. Langsung ajar ke sini guys. Yah. Oke. Kayaknya terlalu barbar ini sih. Bisa gak ya? Ya nyawanya dikit lagi guys. Yah. Tinggal sekali sabar padahal. Nah ini kayaknya emang harus kroco-kroconya dulu dihabisin. Yah, buang-buang FP dong. Eh dia gak bergerak sama sekali loh. Dia gak gerak sama sekali loh, aneh banget nih. Apakah dia tidak punya telinga guys? Mamang. Ajar, tiger dia, mati kau, mantap. Carrion Trusting Shield, Smithing Stone, oke. Okay. Saatnya kita naik tangga guys ke atas, ini dia. Kalau gue lihat di YouTube sih, Commander guys, apakah bakal kayak ini ya, gerakannya kayak Three Sentinel ya? Cuma bedanya kan Three Sentinel itu kuda ya, ini sih bukan kuda kan? Gajah gitu ya. Coba kita lihat nanti aja. Gak sabar nih lawan guys. Gak sabar. Padahal sebenernya pengen dilewat aja guys. Edit. Hampir aja loncat ke sana guys. Baca apa sih pak? Serius bener.
mati kau. Ini pesan-pesan yang ada di sini nih, rajin-rajin baca sih guys. Kadang dia tuh suka ngasih tahu loh, ada apa di depannya tuh. Mati. Ajar. Mati kau. Wih, smithing stone 8, tadi 7, sekarang 8. Fire coil. Kita beresin dulu ini dulu nih, semua di tukang baca ini nih. Karena kalau kita lewat juga dia nggak begitu ini ya, merhatiin kita gitu guys, nggak yang agresif. Fire serpent. Cuman konsumsi FP-nya lumayan sih ini kalau pakai dragon ini tuh sebenarnya guys. Shadow Sunflower. Blastbone Shard. Nah, ini yang dicari-cari mah. Grace. Mudah gue armornya itu pakai armornya si Gaul ya guys. Kalau topping sudah pasti White Mask. Soalnya kan buat bleed ya. Dia kan nambah extra damage ke bleed. Woi. Kelebihan jalannya. Aduh, ada-ada aja pakai kelebihan, guys. Naik di sini loh, maksudnya loh ke situ loh. Pakai jatuh ke bawah. Aduh, mana sebelumnya itu kan ini ya, apa jatuh ke air. Sekarang ini lagi, aduh, kontrolnya masih belum yahut guys. Loncat. Nah ini, kencang-kencang dulu. Oke, aman. Nah ini pasti turun sih. Itu deh kayaknya arenanya guys. Di bawah itu deh tuh. Oh sini ke bawah, gak kelihatan dong. Let's go. Juga nih turunnya. Gerakannya biasanya cepet tuh kalau lama. Kalau jauh ya guys ya. Nah di kanan itu ada Schedule 3 Fang. Nah ini guys. Schedule 3 lagi. Mantap. Persiapan. Pertama kali. Bisa gak nih? Mana? Hah? Mana? Gayus mana? Gayus? Oh itu guys. Oh ngeri sih. Ini gajah apa-apa ya? Gajah kan? Dodge. Bukan lah dong. Timingnya belum apa guys. Wah, gila ke samping dong abis segitu darah. Oh.
Delay attack, guys. Mati. Aduh, masih delay juga. Gak apa-apa. Masih belajar. Okay. Dodge. Nah, gitu. Ajar. Dodge. Nice. Aduh, greedy. Dodge. Nah. Ah, elah. Masih kena. Aduh. Awas. Cuma dong minum juga kalau diseruduk. Oke. Oh, udah PS2 guys. Peningkatan nih. Wah. Dodge. Oke, hajar. Terus. Ya, ini habis. Ah, nice. Dodge, nice. Ayo, bisa. Ah, ini si darah dulu sih. Hajar. Aduh, salah cuy. Ah. Ya, kena dong. Abis. Dodge. Hajar. Sedikit lagi itu enggak. Ya, ngalamin lagi dong. Terlalu greedy sih. Okay. Dodge. Hari ini harus beres sih guys ini guys. Hajar. Dodge lagi. Okay. Gerakan yang itu rese sih. Udah masuk phase kedua lagi. Ayah. Malah gak kelihatan lagi. Okay. Ya, kena. Dodge. Ah, telat dong. Okay, nice. Dodge, okay. Ya, habis lagi blood flame-nya. Ya, salah dong. Ah. Aduh. Timing minum flask-nya itu selalu salah ya, guys. Kabur, jangan sampai kena itu tuh. Dodge. Ya, kena lagi buntutnya. Masih kena guys. Ya, dikit lagi itu. Ayo dong, bisa. Wah, ini udah terakhir nih. Ya, timingnya salah cuy. Awas, hajar aja. Ya, amat. Dia juga mati guys. Dia juga mati guys, gimana nih? Hitung mati apa ngulang lagi nih? Hitung mati apa ulang lagi ya? Oi, let's go. Oke banget gua. Oke guys. Hitung mati ternyata pada gua mati duluan tadi. Untung pakai bleed. Kalau nggak pakai bleed nggak akan ada efek tambahan itunya, damage-nya guys. Wah, mantep guys. Oke. Ah, Shaul memang susah guys. Gaius approve susah sih. Nah, di depan udah ada Grease. Di commander guys ini, di belakang sini tuh kita bakal dapetin schedule tree banyak guys. Yang biasanya kita cuma dapat satu-satu ya. Di sini tuh langsung banyak guys. Mungkin reward karena sesusah itu kita ngelawan si Gaius guys.
Nah, di atas ini nih. Mana dia? Sekumpulan Skedu 3. Bunch of Skedu 3. Nah, ini nih. Ada 5, cuy. Tuh. Ngepelit-pelit loh. Tuh, 5 Skedu 3 fragment, guys. Teman-teman bisa dapatin setelah ngalahin si Gaius. Ya, cuman itulah. Harus sabar-sabar ngelawannya, guys. Oke, mantap. Sekarang kita lanjut lagi perjalanannya di Skedu Altus yang di bawah, guys, di perairan. Jadi niatnya mau ke ini apa tuh? Daerah yang ada itunya loh, lawan apa? Yang kakek-kakek kecil itu yang nantinya dicabut pedangnya itu, guys, dari kepalanya. Aduh, apa ya, lupa namanya, guys. Nah, sebelumnya kita kesini dulu nih. Kayaknya bakal masuk dungeon gitu, guys. Wah, itu kalau kita gak hati-hati tadi udah ada... Udah apa? Jurang, guys. Oke, kita gak usah lawan kroco-kroco itu. Kita lewatin aja. Karena perjalanan sangat jauh, guys. Nah, Andres, kita ambil. Ini ah, race-nya kita ajar aja lah. Nah. Yah. Ampun. Biar. Ya, kena lagi dong. Ah, race mampu ya. Ini masih bisa nyerang dia. Oke, okay, let's go, lanjut lagi. Sini harus hati-hati, guys. Banyak jalan yang gak kelihatan. Kalau terlalu tinggi kan kuda kita bisa melingsoi sama kitanya juga. Oke. Okay. Nah, di sini masuk dulu ke sini, guys. Kayaknya bakal masuk apa ini ya, dungeon kah istilahnya, atau graveyard. Graveyard yang di luar ya. Nah, ini catacombs, dark light catacombs. Ke bawah kita. Nah, ini nyawa siapa tuh yang nixon? Ada yang ngikutin kita kah? Sip. Let's go. Kok langsung gelap noh? Tadi nyala. Di luar tadi nyala. Sudah terpaksa kita pakai ini, guys. Apa nih? Ribet juga nih lawannya, banyak 4 kali pukulan. Kurang efektif, guys. Kalau pakai naga kiba kayaknya. Mana lagi, ha? Oh, nggak ada. No jumping ahead. Apa sih ini tanah? Oh, yellow, fulgur, bloom. Nah, itu dia. Ups, kira nyampe ke sini sekali loncat. Gak kena lagi. Lizard Great Sword. Senjatanya ya. Nah, ini. Lebih efektif, guys. Tapi makan FP. Gak apa-apa, yang penting langsung meningsoy. Woi, apa tuh? Wah, kacau. Wah, nggak bisa nih. Kabur.
keburu mati. Harusnya gini nih, nah itu harusnya. Jauh. Kita ke bawah dulu, guys. Wah, masih turun terus nih kayaknya ke bawah nih. Ah, ada di samping deh. Nongkrong ab. Dia mulu gitu ngeliatin kita. Be very of the left. Apa ada apa? Persiapan dulu ya, takut. Takut ada apa-apa, takutnya ada monster kuat, guys. Mengerikan di sini. Yuk, kita turun dulu. Nah, ini kan. Oke. Okay. Apa tuh nggak kelihatan? Apa tuh? Wow. Hey. Ajar. Ghost Glover Word. Ya Allah, susah banget ngomongnya. Yellow Fulgur Bloom. Buat apa itu lagi? Seek Treasure Chest. Hah? Serius? Ini tuh kadang ya, message-nya tuh kadang bener banget. Kadang konyol gitu, guys, takutnya nipu gitu. Gak ada jaminan sebenarnya dia ngomong jujur atau enggak kan. Kenapa harus gelap-gelap mulu? Masih pakai lamp lagi. Mau deh pakainya. Lurus apa ke kiri? Ini pasti ada nih sesuatu. Tuh, nongol dia di sana. Nah, itu tuh. Di ujung nih. Nih. Ngapain, ngab? Di situ. Jagain apa sih? Ya Allah, itu lagi. Ghost Clockwork lagi. Buat apa sih itu emang? Pakai dijagain tuh buat apa? Jagain tuh ya. Shooting Stone yang ancient. Oh, silahkan dijagain. Yang kayak gitu kayaknya buat apa loh? Mana lagi nih? Lurus apa ke kiri? Don't required ahead. Bawa dulu dah. Mana ini? Oh, itu dia. Nanti kau. Serem ya ini tempatnya, guys. Mengerikan, guys. Dia lagi jalan-jalan. Oh, dia ke atas ternyata nyamperin kita. Bagus deh. Ya, sempat keserang. Udah dong, turun ke bawah kita. Oke. Si temuan ini lagi. Kelihatan cuy. Ada suara apa itu? Langkah kaki. Ya. Hajar. Oh, nyampe. Nice. Situ lagi. Mantul sendiri dong itunya. Ya. Untung aja. Gimana balik ke atas? Turun sendiri. Pinter ya. Nah, bagus dari tadi dong turun. Ke atasnya gimana itu? Armor ahead. Hah?
Turun lagi guys. Gila, udah berapa kali turun. Mana jauh kan sekali turunnya tuh. Tuh, kencang gini guys. Dalam banget ini. Yes, nggak ada grease lagi. Ini versi gedenya ya. Oi. Aduh. Aduh. Kabur, kabur. Tadi tuh dapat message katanya lurus terus ke kiri langsung. Nah, kesini tinggal nyalain lampu. Oke, sekarang kita akhirnya nyampe, guys. Nyampe di ujung terowongan, guys. Ih, kenapa diem di situ sih? Bayangan player lain sama musuh di situ samaan, jadinya nggak kelihatan. Guys, istilah grace itu apa sih maksudnya, guys? Clear ahead. Maksudnya ini nih. Ya. Nah, bukan jalan tersembunyi, guys. Tidak ada jalan tersembunyi. Comfort? Ya ampun. Nah ini yang tadi tempat kita menghancurkan si... apa tadi yang ngebom badannya gede di situ guys. Masih turun lagi. Please dong, ketemu ujungnya dong. Tadi peta udah ngomong ujung, ternyata ini belum di ujung. Gak ada grease guys. Nah, ujungnya nih guys, pasti lawan bos. Masalahnya, flashnya tinggal 4 yang nyawa. Itu tinggal 1 malah. Aduh, ya udahlah, let's go in aja lah. Wow, apa tuh? Salah timing. Waduh. Ini dia terus-terusan, guys. Aduh. Ya, dia bisa semuanya. Ada kayak gituannya segala lagi. Nggak kelihatan. Wah, ada yang gemuk juga. Apa-apaan? Kayaknya cocoknya lawan ini deh, naga kita nih kayaknya nih. Jory, Elder, Inquisitor. Oke, let's go. Hajar. Ya ampun, baru 2 kali gembung. Mana lo? Oh, di situ deh. Waduh. Minum jus dulu, biar kuat. Hajar. Please bleed. Aduh, mana bleed. Nah, kan. Mantap, guys. Nah, ini begini baru cocok nih, pakai naga hiba. Udah lu mati. Teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe. Adios, permios, dadah.